pencak silat merupakan seni bela diri tradisional di Kepulauan Nusantara. Penyebarannya dikenal sangat luas di negara-negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Thailand dan Filipina. Khusus di Cianjur, seni bela diri pencak silat selain sebagai salah satu cabang olahraga yang diperlombakan, dikenal juga dengan nama Mainpo, yang lebih banyak menitik beratkan ajaran bela diri, melebihi gerak fisik yang dipergunakan di dalam kalangan pertempuran atau ajang pertarungan. Sejak tahun 2022, Cianjur memiliki kawasan desa wisata pencaksilat yang berada di daerah Puncak Salem, Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibeber. Daerah pegunungan dengan nuansa alami yang masih kental menjadikan tempat ini tak hanya nyaman bagi para pendekar untuk berlatih bela diri, namun nyaman juga bagi para pengunjung yang ingin menikmati kesejukan pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Berkunjung ke Giri Mulia dipermudah dengan akses jalan yang terbilang baik. Mulai dari tikungan pertama di depan alun-alun Cibeber hingga ke halaman depan balai desa Giri Mulia. Badan jalan sudah teraspal dan sebagiannya diperkuat dengan rambat beton. Wadadin, selaku kepala desa Giri Mulia, sekaligus juga sesepuh seni bela diri pencak silat Cianjur, menyambut siapa saja yang berkunjung ke Giri Mulia, khususnya yang ingin menikmati kesejukan dan ketenangan Puncak Salem. Sayang sekali, jalur menuju Puncak Salem belum bisa dikatakan dalam kondisi prima. Perlu kendaraan yang siap menanjak di medan berat untuk bisa sampai di puncak bukit yang dihuni sekitar 40 orang kepala keluarga itu. Alternatifnya adalah dengan mempergunakan kendaraan roda 2 yang menuntut keterampilan prima pengendaranya. Wadadin sangat berharap bahwa Puncak Salem yang digagas dan didirikannya sebagai pusat latihan seni bela diri pencak silat bisa melestarikan kebudayaannya, sekaligus juga menjadi lahan latihan para atlet yang menjadikan pencak silat sebagai cabang olahraga favorit. Harapan ini sejalan dengan pengalaman bahwa sebelum adanya Puncak Salem pun, Desa Giri Mulia merupakan daerah penghasil atlet pencak silat, pilihan untuk bersaing di berbagai kancah persaingan. Tujuan kami yang pertama untuk pelestarian pada khususnya budaya pencaksilat di tataran Jawa Barat sampai skup internasional, dan sebagian besar kami harapan ke depan ini salah satunya untuk membantu pihak-pihak pemerintahan, karena mungkin sampai saat ini kita sudah ketahui bersama bahwa banyak adik-adik yang
keluar sekolah, putus dan pembelajaran, sehingga anak-anak tersebut itu tidak mempunyai kreatif dan kerajinan dari individunya masing-masing. Sehingga banyaknya anak-anak muda saat ini mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa terutama khusus di Cianjur, sudah melihat basic anak-anak sebagian untuk masyarakat sudah tidak merasa nyaman dengan adanya mungkin tawuran dan berbagai macam hal yang menjadi tantangan bagi kita semua. Nah, kami mungkin dalam hal ini ikutannya di dalamnya bagaimana ke depan untuk mengedukasi para pemuda agar ke depan mereka itu dapat menunjang kepada program-program pemerintahan, dan kami ingin coba membuka pola pikir untuk para pemuda khususnya di bidang seni bela diri pencaksilat di Kabupaten Cianjur. Kalau daerah sini mungkin saja dari 27 kabupaten kota, insya Allah, karena mungkin salah satu tempat di sini di Puncak Salem, walaupun keadaan di puncak gunung ini, alhamdulillah berkat doa dari semua pihak, dan Pak Bupati menyampaikan bahwa Bimulya sudah layakkah untuk dijadikan salah satu desa budaya pencaksilat. Alhamdulillah kunjungan-kunjungan dari luar kabupaten sering ke Puncak Salem sini.